Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bahasa Jepang kembali. Untuk materinya adalah bab 5 yang akan kita bahas pola kalimat atau bumbu. Gambari masu. Sude, Taishai, Ikimas. Saya pergi ke perusahaan menggunakan kereta Pontana. Watashi wa ji densha de kaisha ya kaisha e ikimas. Saya pergi ke perusahaan menggunakan sepeda. Anata wa nande kaisha e ikimas ka? Anda pergi ke perusahaan dengan menggunakan apa? Oke, lanjut sambang. Hei, sambang. Watashi wa Mira Santo Nihon e ikimasta. Saya dan saudara Mira datang ke Jepang. Sudah datang ke Jepang. Watashi wa tomodachi to nihon e imashita. Saya dan keluarga sudah datang ke Jepang. Watashi wa kazoku to nihon e imashita. Saya dan keluarga datang ke Jepang. Sudah datang ke Jepang. Anata wa dareto nihon e kimasta. Kamu kimastaka kamu datang ke Jepang dengan siapa? Oke, lanjut. Yambang, watashi wa nanagatsu jugo nichi ni. Enggak ada nanagatsu, adanya shichi. Shichi gatsu. Yambang, watashi wa shichi gatsu jugo nichi ni kuni e kaerimasu. Saya pulang ke negara tanggal 15 hari Minggu bulan 7. Watashi wa nichiyobi ni kuni e kaerimasu. Saya pulang ke negara hari Minggu. Nah, kalau itu bisa pakai ini, bisa tidak ya? Yang berarti watashi wa nichiyobi enggak sepakai ini itu enggak masalah. Terus watashi wa raisu kuni e kaerimasu. Saya pulang ke negara minggu depan. Anata wa itsu kuni e kaerimasu ka? Kamu kapan pulang ke negara? Kapan pergi ke Universitas Sakura? Tanggal 14 bulan 9. Lanjut. Niba Amerika Rainen no Sangatsu. Itsu Amerika e ikimasu ka? Rainen no Sangatsu. Kapan pergi ke Amerika? Tahun depan bulan 3. Bulan 3 tahun depan. Lanjut. Sambang Hiroshima Raigetsu Itsu Hiroshima e ikimasu ka? Raigetsu ikimasu. Kapan pergi ke Hiroshima? Pergi bulan depan.